Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kebunku ingin mendokumentasikan ini ya. Kebun kecil. Dokumentasi kebun kecil secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan cita-cita kebunku untuk mengembangkan urban farming, khususnya tanaman dalam pot ya, tanaman dalam pot. Nah, yang pertama dari lokasi satu di sini sudah mulai berbuah ya, sudah mulai berbuah, terus rumpulannya pun lumayan ya. Di lokasi satu ini semua kurang lebih ada hampir 50 dompol ya, yang besar, dompolan-dompolan besar dan dompolan-dompolan kecil ya teman-teman. Jadi ini semua tanamannya ditanam di pot ya, ini semua ditanam di pot teman-teman. Dari lokasi satu ini ada lima ini ya, ada lima tanaman dan khusus anggur. Khusus anggur semua di pot. Kedepan pengembangannya mungkin akan dicari cara yang paling enak ya, cara yang paling enak untuk mengembangkan tanaman di pot ya. Apa aja ya, buah-buahan maupun sayur mayur. Ini ada yang sudah matang teman-teman. Jadi ini pot keempat dan pot kelima. Ini ninel ya. Di lokasi satu ini ada ninel, akademik. Kepalanya gede-gede nih, Heliodor ya. Dan rata-rata tanaman di sini usianya 4-5 bulan ya teman-teman, masih muda. Masih panjang ceritanya, terus masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kalau sudah begini, musuh utamanya ini adalah kelelawar teman-teman ya. Kelelawar, jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan kebun kecil-kecilan buat di rumah, kalau nanam buah lebih baik langsung pasang paring begini ya. Ini pun kelelawarnya berapa kali mencoba menerobos ya, mau dibolongin. Oke, sekarang kita menuju lokasi kebun kedua. Nah, ini lokasi kebun kedua ya teman-teman. Di sini anggurnya Bekonur, Julian, Etalon, Akademi, apa lagi ya, lupa. Terus ada jeruk Nagami ya, ini jeruk yang bisa dimakan sama kulitnya teman-teman, tapi baru-baru ini ya, baru mulai normal buahnya. Kemarin keracunan biasa teman-teman, pupuk perangsang bunga buah yang baru dicoba sama kebunku. Sekarang udah mulai normal nih jeruk nagaminya ya. Ini akademik, terus Julian. Dari lokasi dua ini semua ada lebih dari 50 dompol ya teman-teman ya. Ini ya, ini apa namanya, ini akademik. Oh bukan, ini Gosfi teman-teman. Ini Gosfi ya.
Sama penanamannya juga kebunku lakukan di pot ya. Rata-rata pot 50 masih. Cuman nantinya ke depan mungkin mau diganti satu-satu jadi pot 70 ya. Kenapa? Karena pot 70 ini bisa memperbesar batangnya dengan cepat ya. Batangnya cepat besar. Sudah itu kapasitas buahnya bisa kita banyakin ya teman-teman. Ini apa ya? Ini etalon. Yang ini belum berbuah, ini mondrup. Mondrup masih ditahan, belum dipotong-potong pucuknya ya, supaya bisa maksimal. Jadi mondrup sudah panjang, sudah sampai sini. Ini lokasinya mondrup sama Everest. Ini Everest ya. Jadi ini lokasi kebunku untuk pengembangan, sebetulnya banyak tanaman ya. Waktu itu di sini pernah nanam labu, melon, cabai tomat, semua sayur mayur ya. Kangkung, bayam, pakcoy, caisim. Sekarang lagi di buah-buahan dulu. Ini lokasi 2 sama rata-rata semua di sini ada 12 pohon anggur, terus jeruk nagami, jeruk nipis, terus lemon cuy. Cuman kebunku lagi konsentrasi sama pengembangan anggur ya teman-teman ya. Anggur. Sekarang kita menuju ke lokasi 3 ya. Ini lokasi 3 buat pengembangan tanaman dalam pot ya, yang dikembangkan oleh kebunku. Tapi sekarang lagi anggur juga, teman-teman. Di sini kurang lebih ada 14, kalau nggak salah 14 atau 16 pohon anggur ya. Di sini awalnya belum dibuahin ya, baru dipangkas untuk ngerapikan dahan. Tapi ternyata buahnya keluar di sini ya, kurang lebih ada 35 dompolan ya teman-teman ya. Nah, itu sini ada karnival, sudah gitu vales, terus apa ini ya, dobo skipping. Ini bunganya dobo skipping ya, ini baru dipotong ternyata dia bunganya keluar. Dobo skipping indah juga, gue dobo skipping. Nah, ini satu yang udah agak besar. Pales, ini pales ya. Yang lainnya ini ada akademik ini idola, sama Gosvi. Ya, ini lokasi 3 sama kebunku masih mengembangkan anggur juga di sini. Nah, ini tanaman usianya sekarang kurang lebih 3 bulan ya. Yang kemarin di pruning saat umur 2 bulan teman-teman. Buahnya jadi ini ada 10 dompol. Satu pohonnya, yang sebelah sini jadi semua 10 dompol. Nah, ya. Sudah itu pucuknya kan kemarin sama kebunku dipotong lagi, udah mau terubus lagi. Udah mau terubus, enggak tahu bawa bunga lagi apa enggak ya teman-teman. Jadi yang sisi sebelah sini jadi ini double cordon ya. Yang ke kanan ini jadi semua 10 dompol waktu 2 bulan kemarin di pruning. Pruning ala kadarnya, gila yes. Keterlaluan sebetulnya, kebunku masih muda. Tapi yang sebelah sini bunganya rontok semua kemarin ya, ini potong pucuk lagi. Jadi, ini sama akademik ya. Nah, ini apa nih, konsel apa lupa kebunku namanya ya. Ini yang paling muda teman-teman, potnya tapi ditaruh pot 70 yang paling muda, batangnya justru cepat besarnya ya. Ini kalau tidak salah usianya sekarang baru belum 3 bulan, ini cuman bongsor dia. Yang di merapat ini
Agusti sama Veles ya. Masih kecil-kecil. Ini dari lokasi 3. Jadi ini pengembangan urban farming yang dilakukan oleh Kubengku. Semoga nanti di Indonesia semakin berkembang pesat ya urban farming ini ya. Dan ini semua nanamnya di pot ya teman-teman. Pot rata-rata pot 50. Nah, kalau untuk anggur pot 70 paling ideal ya. Ini lokasi atas dak. Ada 3 lokasi untuk pengembangan urban farming. Oke, sampai di sini dulu kebun kecil tour ya, little garden tour. Jadi mudah-mudahan ke depan urban farming di Indonesia semakin maju, semakin banyak yang ingin menanam di rumah walaupun tidak punya tanah, tapi kita menanam di pot karena ini kebunku nanamnya di pot semua ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti ada lagi lokasi bawah. Bawah itu ada 2 lokasi khusus kebunku nanam jambu, jambu air, jambu kristal, jeruk, sudah gitu berry-berryan ya, mulberry, blackberry, raspberry, marbe, alpik, lupa dah banyak. Nanti dibikin dokumentasinya lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.